Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Juga tentunya selalu mendapat keberuntungan ya di hari-hari yang Anda lewati, mendapatkan keajaiban yang nyata, juga hasil maksimal dari usaha Anda. Semoga apa yang Anda inginkan tercapai. Semoga apa yang Anda harapkan datang dengan mudah, dengan tanpa susah payah. Datang dengan keharmonisan berkumpulnya Anda dengan orang-orang yang Anda cintai, berkumpulnya Anda dengan orang-orang yang Anda kasihi. Adanya kebersamaan. Apa kabar zodiak Leo? Semoga sehat selalu ya buat zodiak Leo nih. Zodiak Leo, semoga penantian Anda ada keberkatan. Semoga itu harapan yang kuat. Harapan dengan disertai usaha tentunya. Bagai cita-cita, harapan yang disertai usaha. Kalau tanpa usaha itu namanya angan-angan, diam saja itu angan-angan. Jadi jangan sampai sia-sia penantian kita. Jadikan penantian kita tuh menjadi keberkatan, tambah-tambah kebaikan, tambah-tambah manfaat. Dengan terus berusaha sambil terus beraktivitas, sambil terus berdoa, berikhtiar, kita menanti hasil dan semoga mendapatkan hasil yang memang memuaskan ya, yang memang hasil itu berhasil. Begitu zodiak Leo ya. Zodiak Leo ini salah satu zodiak yang berelemen api, dilambangkan singa. Optimisme itu di zodiak Leo, karismatik di zodiak Leo, ada optimisme, ada karismatik. Jadi jangan sampai penantian Anda ini diisi dengan hal yang sia-sia, tapi mesti diisi dengan hal yang penuh manfaat untuk seksama, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, teman, kerabat, saudara. Jadi ada hasil, ada manfaatnya, terlihat, ada buahnya, begitu. Nah itulah penantian yang membawa berkat. Jadi ada penantian yang tidak membawa berkat, ada yang membawa berkat. Kalau yang tidak membawa berkat, ya tidak ada aktivitas, tidak ada kreativitas. Tapi yang membawa berkat itu ada aktivitas, ada kreativitas, ada hasil, ada buahnya. Karena waktu itu tidak bisa kita duga dan waktu itu terus berjalan, maju berjalan. Waktu itu tidak mundur tapi terus umur kita berkurang. Jadi sayang kalau sampai umur kita tuh berkurang diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi jadikanlah waktu Anda itu waktu yang menginspirasi, yang membuahkan hasil, yang bermanfaat. Waktu yang berkarismatik. Nah, itu waktu yang berkarismatik nih. Jadi ada bahasa lain ya, waktu yang memiliki karismatik. Waktu yang memiliki karismatik, waktu yang ketika kita memanfaatkan waktu tersebut ada manfaatnya untuk kita. Dan ada manfaatnya untuk yang lain. Jadi tidak hanya diam gini menunggu. Tapi jadikan penantian itu penantian yang membawa berkat. Tambah-tambahnya kebaikan. Begitu ya zodiak Leo. Selamat malam, salam alien, salam kopi hitam. Selamat malam, selamat beristirahat nih. Maaf ngeganggu nih. Seseorang yang memiliki, menyadari maksudnya, yang menyadari akan singkatnya waktu, tentu seseorang itu tidak akan melalaikan waktu itu dengan ketersia-siaan. Tentu seseorang itu akan memanfaatkan sebaik mungkin waktu itu.
semaksimal mungkin waktu dimanfaatkan oleh dia untuk menghasilkan misalkan sebuah karya, untuk aktivitas yang menghasilkan, membawa manfaat yang lebih. Hidup ini dinamis, pasti berubah, ada perubahan. Sebagaimana terkadang wajah kita terus berubah ya, tapi ada yang wajah awet muda. Sebagaimana tubuh kita juga berubah terus menerus, rambut kita berubah, ada yang nantinya memutih, kan begitu ya. Jadi dinamis hidup dan kehidupan ini dinamis. Nah, bagaimana Anda mengolah perubahan itu? Bagaimana Anda mengolah diri Anda? Itu tantangan bagi kita. Bagaimana Anda cara menginspirasi dengan kekuatan internal dari dalam diri Anda? Anda mesti bisa menginspirasi diri sendiri, mesti bisa memotivasi diri sendiri. Anda itu keajaiban bagi diri Anda. Kita ini keajaiban. Jadi jangan sampai suatu penantian hanya memang sebuah penantian saja. Hanya ya penantian tuh penantian saja. Jangan sampai begitu, tapi penantian itu harus memiliki karismatiknya. Karismatik di sini mesti yang tadi itu ada hasil yang kita bawa dari penantian itu. Mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari penantian itu, mengambil ilmu dari penantian itu. Minimal ada ilmu yang didapat dari penantian itu. Makanya kita itu dianugerahkan akal pikiran itu, dianugerahkan rasa itu untuk mengolah diri kita, untuk mengolah kehidupan ini. Jadi olah diri kita, olah diri kita, olah kehidupan kita. Dan jangan terburu-buru untuk mencapai sesuatu. Sesuatu itu perlu dicapai dengan kesabaran. Sesuatu itu perlu dicapai dengan perjuangan. Sesuatu itu perlu dicapai dengan pengorbanan. Ya semoga pengorbanan itu dari sebuah penantian, penantian itu menghasilkan buah, berbuah, bermanfaat, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Begitu ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Zodiak Leo.